Selamat pagi, kita sudah sampai di Lantau. Kalau yang kanan sana itu ke Lantau. Terus kalau yang ke sana sebelah kiri itu yang ke Sunset Peak. Misi dimulai guys. Perjalanan kita itu nanti 6 jam. Ini pertama kali saya ke sana. Nggak tahu semapot apa enggak ya guys. Semapot enggak guys? Kasihan hiking ini langsung dibawa ke sini. Pakai hijab ya dia ya? Enggak. Ah iya, enggak. Pakai baju hitam ya. Kan dia kan video call sama aku. Dia sebenarnya dia itu mau ke Jepang, tapi kan aku kan sudah. Tapi enggak bisa dimasuk ke dalam tas, aku juga enggak bisa. Kan yuk. Ini juga enggak bisa masuk. Awas yo. Ini loh, direkam banget. Kepala saya puyeng ya? Bagus! Saya nggak ada panas. Terus kalau ada kamu mau metik ini lalang gitu. Enggak, kalau pagi kalau jadi. Kok ada banyak pohon kayak gini ya? Ya kayak di kantor itu pohon apa bunga apa? Enggak merah. Eh jadi ini bunga-bunga kayak gini gitu. Pelet. Ya yuk pelet. Nika pepet. Rika kopet. Bagus. Mukaku mah lurus, enggak kayak mukanya. Sayang. Orangnya kena dendam apa ya? Kan datangin barangnya. Sampai di telinga saya. Aduh. Itu. Ya kan yang
Sarah itu kan ada ya yang adik sama tante kuntilanak itu loh. Bab, iya. Iya. Bunda. yang semalam itu kan ada yang baru. Gadis. Gadis siapa? Tante. Adik. Oh. Tante. Bunda belum. Udah belum. Lu lihat deh yang episode baru. Baru ya, aku belum. Oh, gila banget itu, guys. Ini jalan yang ini nih. Ini tangga naik. Tinggi banget. Tapi sayangnya berkabut sih hari ini, jadi view-nya itu kurang bagus ya. Gak ada matahari. Lihat tadi nih. Mata kalau di layu sampai kapan kabutnya mau datang? Huf, nanti huf. Sejak kapan kamu ada ini? Ada kok, di rumah ada. Wow, kabutnya guys, bagus sekali, lembut, sejuk. Terus kita ke sana tuh kita harus naik satu lagi ya. Kamu lihat tangganya, wow, penuh dengan kabut guys. Wah. Wow. Wow.
serius makan kuaci sih. Emang bocah kayak habis harus makan makan darah. Lanjut guys. Semangat kita terima. Hai guys, nanti saya mana nggak bener. Ini jalan aja terus. Ada satu lagi. Depan satu lagi. Selamat siang, kita udah nyampe ke puncaknya, tapi belum. Itu tuh kelihatan tuh puncaknya tuh. Jam 1:30, kira-kira jam 1:30 kita udah nyampe ke sana. Ikutin video kita terus ya, bye bye. Tapi udah mendingan sih kaku mbak itu kayak di temotan, ya Allah sakit banget yuk. Apanya? Ya orang tali ininya juga sunyi pun buat binasa. Makanya kemarin tuh yuk kamu kosongin yuk takutnya aku berat, ternyata enggak, kamu yang nentek kayak gini. Ya udah. Hai guys, kita udah nyampe. Nyampe ke Lantau 2:30. Jangan lupa like, comment, share. Ngomong bahasa Inggris, jangan lupa like, comment, dan udah, oh, bahasa Inggrisnya aja. Oh, subscribe-nya dia gak bisa. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya. Bye bye. Ini patung terbesar di dunia guys, patung Buddha terbesar di dunia. Oh, kena kabut. Hilang kabut. Thank you.
Ini kayak jembatan Siratul Maut. Selamat sore. Selamat sore saya, ya, kawis obis. Kita selamat siang. Kita udah ke nyampe ke Ngomping. Hamai? Yes. Ngomping jam 4. Berarti perjalanannya enggak sampai 2 jam, Bu. Kan iya enggak nyampe 2 jam, Bu. Itu belum ada patungnya, belum kelihatan. Nanti kita ke sana baru kita liatin ya. Dadah. Ini adalah patung Buddha terbesar di dunia ya. Ini kalau naik ke atas tuh bagus banget.